Permisi, selamat mendaki buat para pecinta tanaman karnivora Indonesia. Perjalanan kali ini, saya bersama Uda Daniel akan mampir ke habitat Nepenthes di daerah kaki Pegunungan Kerinci yang masuk ke dalam daerah Taman Nasional Kerinci Seblat. Di sini Nepenthes dipanggil dengan sebutan kancung beruk atau kantong beruk dikarenakan mirip tembolok dari sejenis primata yaitu beruk. Di sepanjang perjalanan, bila mata kita jeli, kita bisa menemukan beberapa spesies Nepenthes seperti Nepenthes pectinata ini yang kebetulan saja tumbuh di samping jalur pendakian. Pendakian dimulai dengan sangat curam, tidak jarang kita harus melewati pohon-pohon tumbang dan bibir jurang yang sangat menguras tenaga. Di tengah pendakian, jalur akan mulai menurun dan kita akan sampai di pos 1 di ketinggian 1900 mdpl yang merupakan bibir kawah yang masih aktif mengeluarkan gas belerangnya. Selamat datang di pos 1. Akhirnya masih jauh. Keburu kabut. Perjalanan kami lanjutkan dimulai langsung dengan pendakian jalur yang sangat curam dan licin. Tidak jarang lutut kami menyentuh dagu karena harus menaiki anak tangga yang terbentuk alami dari akar-akar yang mencuat dari tebing. Bergerak ke atas, vegetasi didominasi oleh mossy cloud forest yang mana pepohonan mulai jarang dan banyak ditumbuhi lumut. Habitat ideal bagi Nepenthes Highland yang suka akan media tanam rendah nutrisi dan kelembaban tinggi serta suhu yang sangat dingin. Finally, kita udah sampai di puncak gunung. Gunung apa? Gunung X. Gunung Hermes. Gak usah pada tahu lah gunung mana ya, nanti pada kesini ya. Bisa dilihat untuk habitatnya cloudy mountain forest. Mountain mossy cloud forest. Malum udah capek. Di sini kita tadi sempat ada pectinata sama singalana. Cuma ya kondisinya nggak terlalu bagus dan sedikit. Nanti ada fotonya. Sini ada Govi dari Talang sama Abang Cucok. Sama Uda Daniel. Ini sebagai guide. Ini guide-nya. Tamu mengantar tuan rumah. Ini sebagai pemanasan dulu. Ini ada Inner Mist. Di sana lebih banyak. Nanti ke bawah makin banyak. See you down there. Down there. Selamat datang di Inner Mist Ridge. Saya jauh. Kita udah di dasar kalderanya. Kita lihat tuan rumah kayaknya cedera, minta ditandu. Sini sudah bisa dilihat pectinata yang tadi di jalan ada Inner Mist juga. Kita explore lagi ke arah sana, ke Jurassic Park ya. Ntar kita tunjukkan sekarang Inner Mist. Kita lihat spesimen yang pertama ini adalah nggak tahu. Kemungkinan kalau ikan singalana ya bongso, karena kalau bisa dilihat peristomnya itu striking, kemudian daunnya seperti sepatu lata, dan kita banyak menemukan seedling-seedling, dan ini ada jewel orchid juga. Oh iya, jauh-jauh kesini masih aja ada kutu putih. Bisa dilihat, ini scale sama snow. Ya ampun, gak kedinginan apa? Om Ronaldan tolong dong, solusinya kayak gimana nih kalau ya, di habitat? Om Ronaldan gimana? Ada, apa kita perlu, apa namanya? Airdrop. Ya, airdrop untuk apa namanya? Huradan, apa? Aulah. Obat-obatan pakai helikopter mungkin ya. Sini kita lihat ada stem dari
mungkin inermis dan ada bunga nih. Sebagian bijinya masih ada isinya. Kita selamatkan. Bisa lihat? Dia airnya atau liquid di dalam kantongnya itu terlalu viskos, jadi kalau tumpah dia seperti lendir. Rasanya tidak enak. Cairan dari kantong inermis beradaptasi menjadi lebih kental dari cairan yang kentes pada umumnya. Hal ini mungkin disebabkan karena kondisi lid atau topi yang sangat ramping membuat air hujan mudah masuk ke dalam pitchernya. Apabila tidak kental, maka dengan mudah cairan yang digunakan untuk mencerna mangsa tersebut akan tergantikan oleh air hujan. Kita lihat, sini ada inermis, di situ ada inermis, ada yang naik-naik, stemnya, ada yang bunga, ini kemungkinan jantan. Lalu, sini lagi. Just wanna be careful to not step on it. It's not very good. Here we go. Ini contoh dari jantan juga. Di sini bisa dilihat kalau stem untuk inermis di situ. Ke atas. Kita lagi di Inermis Ridge. Bisa dilihat matahari mulai keluar. Puncaknya sudah mulai bersih. Kita lihat di sini adalah pusatnya Inermis. Yang berbunga. Sini Inermis. Wah, sampai ke sana. Dan ke sana. Dan satu lagi pemandangan yang tidak kalah spektakuler. Diambil. Nih, oke. Kita potes. Di sini enggak ya? Masih gepeng. Di sini cuma dikit. Lumayan lah. Potes dari bawah aja dah. Balik dulu. Nah, terus disedot nanti. Oke, ini. Oke, ready. Imunisasi. Ada ya? Ada. Bagaimana rasanya? Rasa XO. XO. Tawar raja. Ini salah satu habitat yang bisa dibilang representatif untuk pektingata. Di moss forest yang bisa lihat di sini. Maaf ya, injek-injek mossnya. Ada pektingata. Kemudian sedikit ke atas, kita akan menemukan roset dari pektingata jumbo. Jumbo sekali. Sampai membuat kolam yang lumayan besar. Dan bisa kita cek apa isi dari kantongnya. Jadi serasa bisa lihat prosesnya seperti ini. Percobaan nomor 2. Sekarang kita coba cairan dari kantong pektinata yang belum terbuka. Kembali korbannya ke dadan ya. Tes. Gimana? Atasnya? Dari atas. Wah. Kelihatan enggak caranya? Oke. Oke. Manis. 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 Serius. Serius manis. Manis. Enggak mau nyobain ini. Manis kayak perawan. Oke, di tempat terbuka ini lebih cenderung banyak yang suka cahaya. Salah satunya adalah nih sepatu lata atau bongso whatever. Dan di sini juga banyak seedlings dari pektinata. Oops. Dan satu yang sangat striking. Laper dari singa. That's just awesome. Boleh.
udah mulai nyicil turun karena posisi mau dekat persatu. Kita cek per strip sampai ketemu di habitat.